Kawasan hutan lindung Tegal Alun Gunung Papandayan Senin siang masih terbakar hebat. Lokasi kebakaran jauh dari jangkauan sehingga petugas gabungan lakukan upaya pemadaman secara manual. Sementara aktivitas pendakian ditutup sementara untuk menghindari bahaya dan agar tim gabungan fokus pada pemadaman. Seperti ini situasi kobaran api yang membakar kawasan hutan lindung. Blok Tegan Alun Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. Video direkam sejumlah relawan dari komunitas Rawayan. Video direkam sejumlah relawan dari komunitas Rawayan pada Minggu dini hari. Mereka berupaya mendekati api dan membuat sekat secara manual untuk menghindari rembetan api makin meluas. Ya kebakaran, sekalian dihitung coba itu. Iya, tapi untuk sementara dilihat dari peta tadi ada 100 sekarang. Ada 100 sekarang. Itu akan dicek update. Sekarang dicek lagi gitu ya. Nah, update siang ini ya. Update siang ini. Karena dilihat dari ini namanya kurang lebih ya. Hingga Senin kemarin, api masih menyala. Kepulan asap tebal masih terlihat jelas membumbung tinggi di atas puncak Tegal Alun. Aparat gabungan yang mencoba padamkan api harus terlebih dahulu berjalan kaki selama 3 hingga 4 jam untuk dekati kawasan Tegal Alun. Dari pemantauan satelit, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 100 hektar, sementara aktivitas pendakian di Gunung Papandayan ditutup. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat menyatakan luas lahan cagar alam Tegal Alun Gunung Papandayan yang terbakar mencapai 150 hektar. Imbas kebakaran pun mengancam habitat macan tutul, surili, dan elang. Kawasan konservasi, Pak. Kawasan konservasi, namanya Taman Wisata Cagar Alam Gunung Papandayan. Yang di blok Tegal Alun itu ya, Pak? Iya, blok Tegal Alun tersebut. Cagar alam lah istilahnya. Pak, di sana itu kan ada semacam apa? Bunga Edelweiss. Ya. Nah, ya. Ini api sudah, menurut informasi api semoga sudah. Semoga belum sampai ke sana, Pak. Seratusan personil gabungan dari Polres Garut, Kodim 0611 Garut, Yonif 303 Rider, dan Satbrimob Polda Jabar turun membantu padamkan api. Kami gambarkan untuk alat sendiri untuk yang terlalu besar seperti mungkin alat pemadam konvensional yang biasa kita pakai itu sangat tidak memungkinkan, mengingat jalan yang cukup terjal, kemudian juga mendaki dan kondisi jalan yang cukup berkerikil, jadi ini sangat-sangat tidak disarankan untuk membawa alat yang besar-besar. Sebelumnya, kebakaran lahan dan hutan terjadi di Blok Tegal Alun Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat pada Minggu malam. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah faktor alam. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.